di Mamen Atlas kamu ini. Oke ya, Papa cuma di sini sewa Makek Atlas. Papa di sini cuma di sini tuh menyewakan jasa caster sayang ya. Enggak nyewain jasa room turnamen. Makanya room turnamen kalian yang VIP tetap harus ada kuasa dari Kak Adinda ya sayang. Kalau pakai room Adinda, kalau pakai room tur Papa baru dah, Papa. Baru dah well. Ini bandnya dibikin 6 pak, kenapa? Iya sengaja biar gak lama ya. S4 kiri pakai atas, nama timnya, request dulu nama timnya. 30 nama nak. Bodoh gak main sama Pak Pulu, katanya tuh. Casterin M6 gak sih besok? Gak bisa, Papa tuh season 1 sayang. Season 1, Papa caster M1, Papa caster MPL season 1. Masih zaman-zamannya NXL dulu. Yang juara satunya NXL. Ya. Sekarang udah gak caster profesional, Pak. Udah kalah pamor ya. Udah kalah. udah kalah ini udah kalah skill Papa sama caster-caster baru, sama pulung sama KB. Zamannya Polpa Papa ya. Pertama di room tour ih katanya semangat Mazan. Semangat ya. Namanya juga Saluyuk. Wah, betul sekali. Namanya Saluyuk. Real kah? Real sayang mau lihat foto-fotonya. Kelas Papa cepu katanya. Iya zamannya almarhum Polpa ya. Bang kirain benar. Surain keluarga. Iya maafin ya Papa kalau misalkan suaranya ih. Ini Papa minta maaf juga ya. Cuma bisa tank itu katanya S4 kiri. Enggak apa-apa dong. Aku Putri Nova. Keren. Sumpah untuk melindunginya dari ini nama timnya mau diganti enggak? Tarik DC katanya. Suaranya Papa masih nungguin ini sound card belum datang ya. Masih nyicil. Maklum ya. Ya namanya dunia itu berputar ya. Dunia berputar dan kadang kita di atas, kadang di bawah dan Papa sekarang lagi kritis lagi dari awal lagi setelah merasakan season 1 ya di MPL dan sekarang ya Papa baru. Kalau dulu tuh enggak kayak sekarang. Kalau sekarang kalau sekarang kan cepet banget MPMP, cepet terkenal. Kalau dulu tuh kalau kita nggak bisa memanage, ya kita akan tenggelam lagi ya. Dunia terbalik bener, dunia terbalik ya. Dunia terbalik dan berputar ya. Makanya Papa ini lagi berusaha lagi ya dari awal lagi. Nah ini Jol ya, kalian bisa mampir juga ke Jol. Kalau live streaming pagi-pagi, siang ya Jol. Live streaming siang ataupun nanti maghrib ataupun malam. Jol juga sering buka room tour ya. Sering buka room tour, sering buka custom seru-seruan juga. Dan Jol ini lebih senior dibandingin Papa ya. Ya, pagi sekarang. Pagi, kalau sekarang pagi katanya. Pagi tuh. Jangan rese, ndak! Kenapa nyampe jam 3? Pusing, Papa. Jam 3 katanya ya. Saatnya memainkan irama. Iya, ada Naja, tenang. Nggak terlalu pusing karena ada Naja ya. Ada Naja, ada Treksi ya. Biarin anak DC nanti yang atur. Minus banyak yang terakhir. Maksudnya yang terakhir? Kemarin emang nggak ada yang order room tournya. Rese, bener-bener daya awas ya. Om, cara buka room tour gimana? Cara buka room tour ada tutorialnya Papa bikin di channel YT Bapak Salo Gaming ya. Dilihat aja. Kamu harus punya komunitas. Ini di-spill aja dikit-dikit. Kamu harus buka komunitas. Kamu bikin grup minimal 1 di Mobile Legends atau 2 boleh. Kamu bikin grup di FB atau Facebook. Kamu bikin grup di sana. Dan grupnya harus aktif anggotanya. Terus kamu daftar lewat Instagram official. Nanti kamu dapat email. Di sana kamu dapat email, terus kamu harus tergabung dengan lingkup grup Mobile Legend yang udah terakreditas di daerah kamu. Misalnya kamu Karawang, kamu lihat di grup Karawang ada nggak di Facebook. Nah nanti kamu nginduk ke sana nginduk. Nah habis nginduk nanti kamu daftar, nanti dikasih ada formulirnya semacam link di Instagram. Nanti kamu diklik linknya, nanti masuk isi data semua. Ada di situ, nanti dikirim lagi lewat email Mobile Legend kamu. Nah nanti di email Mobile Legend kamu itu nanti bakal disuruh dicantumin nama grupnya apa, ID grupnya apa, nama Mobile Legend kamu. Nah nanti di email lagi. Kalau di situ ada diseleksi, nanti dia lihat dari munturnya ngelihat kamu lolos apa enggak. Kalau lolos, kamu langsung dapat dikasih akses runtur. Kalau enggak, kamu harus ngulangin lagi aja terus ulang-ulang. Minimal berapa anggota pak? 20. Kalau dulu minimal 20 anggota. Buat grupnya,
yang di Facebook ini, yang grup Facebook minimal 20 anggota itu harus aktif. Aku tapi lebih banyak ini. Lebih bagus ketika tubuh kita bagus. Menderita kayak gitu. Your jiwa kita bangkit ya, seputarnya kayak gitu. Lebih lengkapnya di YT ya, udah di upload ya, hanya di YT udah di upload ya. Oke, kalau mau bikin sendiri, soalnya sekarang diperketat, room tour diperketat karena banyak yang bisnis seperti ini. Jadi room tour jadi diperketat sekarang. Ada banyak pendaftaran nggak? Nggak ada, gratis sayang. Room tour tuh gratis. Room tour itu gratis. Kalau lewat Moontoon langsung gratis. Yang bayar itu lewat jalur lain. Ya. Kalau lewat Moontoon langsung gratis sayang. Ya. Gitu. Oke. Oke ya. Ih, ini timnya belum diganti nih namanya nih. Namanya kita ganti ya. Pasjol ya. Pasukan Jol. Sama Pas Dinda ya. Pas Din. Pasukan Adinda. Pas Ad ya. Pas Ad. Pas Jol. Pas. Kecil dong. AS ya. Pas Jol. Soalnya ada kenalan dia minta per satu jamnya 60k. Itu beda. Kalau itu beda sayang. Itu berarti dia ngenyewain. Kalau nyewain beda. Wajah tersenyum. Aduh, Pas Jol melawan tim. Kalau kamu bikin room tournya zaman dulu banget, pas pertama Mobile Legend, ke pertengahan itu masih gampang. Tapi kalau sekarang seleksinya ketat ya, seleksinya ketat. Jadi kalian harus punya grup di FB, harus punya komunitas. Lawan Pas pasukan Adinda. Ade. Pasen, woi Pasen ya. Mantap ya. Oke, kita mulai saja. Buat room tour dan back to the game. Back to the. Aduh. Cum. Kita lihat pasukan Joel melawan pasukan Adinda. Sudah dipantau kali ini. Wow, gak ada yang request nama mati. Oke, Om, thanks informasinya. Oke, semangat bikin room tour ya. Lah, Franco skin custom. Iya, Franco-nya emang ngeri banget ini ya. Wow. Gak tahu kenapa dia gak pakai skin yang ini loh. Oke ya, back to the game, back to the adu tumbuk. Sudah dipantau lagi. Kali ini, terpantau dan luar biasa. Dan kali ini, bahkan kalau kita pantau lebih dekat. Nah, bedanya ini ya, kalau skinnya kebuka, emblemnya kebuka semua. Terus kalian bisa mainin buat kamera tampak depan, tampak belakang. Dan sudah mulai dilakukan saja bahkan kali ini. Oh, lihat, emojinya sudah mulai terlihat kembali lagi bahkan seorang Naomi. Dengan menggunakan Franco, skin basic, skin season. Dia nggak mau sombong sepertinya dari seorang Naomi. Bahkan sudah mulai dipantau kembali lagi. Naikkan sedikit nggak ngaruh, sudah mulai dipantau kembali lagi dengan backup yang luar biasa. Bahkan sudah mulai, lanjutkan saja Jung di sini dengan skin yang nggak mahal-mahal banget. Bahkan bottom lane, sudah mulai dipantau kembali lagi. Lihat seorang Egi. Egi berbahaya sekali lagi. Sudah mulai dipantau, kali ini di cover dengan bagus. Tapi lihat, sudah mulai dipantau oleh seorang F7. Sampai dipantau lagi, berbahaya sekali menunggu momentum yang ada. Bahkan sini kita lihat covering is good, suruhnya menunggu. Terbaca lagi, bahkan Electromainer Bro, di detik yang ke-1. Bahkan OTW 2, udah mulai muncul ya seorang Jeremimo. Cepet banget farmingnya, farming fast. Fast farming, benar-benar petani. Berbahaya, aduh, connect bahkan di sana. Egi tertekan di area bottom lane sendirian, tapi tidak terexpose karena di sini sedang terjadi war team. Berbahaya, Egi terexpose sendirian. Tapi kali ini, oh my god, Sugar berusaha untuk diincar kembali lagi, harus kira mundur momentum yang ada terbaca. Dan kali ini, Rezi, masih di take down kah? Tidak, masih bisa melakukan dengan controls-nya. Gue cek gaming in the world. Sudah mulai dipantau, bahkan Jerry Nemo. Lihat, NI4 NI. Karena air hook-nya ngebug dikit gak ngaruh. Jerry Nemo terkena saja di sana dengan menggunakan sedikit rower dari seorang Kyoba. Bahkan kalau kita pantau di area bottom lane, Black di kempop yang sudah di pop up kembali lagi, lihat. Wow, benar-benar naganya sangat-sangat menyeramkan. Bahkan kalau kita pantau dengan seorang Egi yang menggunakan skin, oh my god, ini epic comeback, bukan, maksudnya ini epicnya skin epic yang jadul banget ya. Tapi ini epic yang paling mahal kalau menurut papa. Sudah bisa dibilang, karena 1,5 juta harganya sudah melipat dong! Retribution! Bahkan on point dan seorang Jeremimo bahkan di cover! Dengan baik hilang saja! Dilakukan objective gaming tapi lihat di bawah ya top lane-nya! Jung! Berikan cinuman mesra! Luar biasa bahkan seorang Naomi salting! Dikecup mesra oleh seorang Jung bahkan kali ini! Langsung reset lagi dan di sana! Midland sudah mulai dipantau! Kali ini, Eko main beat! Bahkan connect di sana Legion Spike-nya! Harus segera menunggu momentum. Dan kali ini,
harus terbuang percuma saja dari slaughternya. Bahkan kali ini Tsunami dipantau. Oh my god. Tsunami kembali lagi, pergerakannya pun terbaca dengan luar biasa bottom lane. Seorang F7 bahkan dengan buy one situation dengan seorang Eggy masih tidak mau terlalu overcommit. Bahkan kalau kita lihat di mid lane pun, oh lihat buy one situation, Tsunami kembali lagi mainkan pasif, terserap darahnya. Oh, one last hitnya masih diamankan. Bagus sekali, bahkan di sana masih berusaha untuk setup di area top lane pun. Kembali lagi. Wow, kenceng banget momentumnya. Iron Hook, bahkan karena Ego main Winx, Tsunami digunakan saja skin terbaru dari seorang Joy, Tessa. Bahkan, amankan lagi-lagi kali ini. Sudah mulai terjadi buy one situation, diamankan oleh seorang Eggy. Bahkan jadi kita lihat, oh Legend Mike, selauternya. Masih ada pasir, gue cek lagi dengan PTW Jogu Chen, sedikit gak ngaruh. Tapi lakukan saja pergerakan yang terbaca dengan luar biasa. Bahkan kali ini benar-benar, Iron Hook connect dari seorang Naomi. Wow, berusaha untuk kembali lagi. Lihat, masih menunggu momentum. Bahkan, poin kill 5 berbanding 4. Tidak beda jauh. Bahkan masih terpantau kembali lagi. Oh, sudah mulai dipantau bottom lane pun. Diincar lagi. Bahkan di backup dengan luar biasa. Covering is gone. Bahkan di sana. Oh my god. Rupanya lakukan saja Valkyrie Descent yang masih sangat on point. Bahkan top lane. Oh my god. Legend sebaik dengan launchernya connect. Lagi-lagi connect Tessa. Sekarang. Tapi lihat. Dipantau lagi. Benar-benar luar biasa. Oh my god. Electro Final Blow. Oh my god. Phantom Thrash. Berusaha untuk melakukan beberapa pergerakan. Tapi Turtle pun sudah muncul di menit yang keempat. Lebih 30 detik. Wow. Bahkan lihat. Benar-benar invasi. Kali ini Valkyrie Descent sudah mulai digunakan. Kembali lagi. Di backup Iron Hook-nya connect sudah mulai diamankan, tapi diincar kali ini Eggy. Wow, bukan buy one get one free, tapi Eggy harus ter-take down di detik yang ke-5 kali ini. Wow, sudah mulai backup. Turtle licu Eggy aja, nggak ada yang mengkontes, nggak ada yang nyolek-nyolek. Wow, masih berusaha untuk setup. Bahkan kalau kita lihat di menit ke-5 ini, item dari kedua tim benar-benar sangat-sangat mumpuni. Benar-benar luar biasa, bahkan kali ini sudah mulai berusaha untuk mengamankan beberapa plating. Lihat seorang di sini RZZ Roll kayaknya dia mau bikin Warx. Tapi kali ini dipantau. Oh my god, nyaris lah dari seorang Tensa. Eliko main Bin sudah digunakan dengan baik. Bahkan dikabar dengan bagus. Momentum yang ada bahkan kali ini cuman besar dari seorang Jung. Oh, Slanket. Lihat saja kembali lagi. Digunakan dengan baik bahkan seorang F7. Sudah mulai tahun apaan memory berusaha untuk setup kembali lagi. Bahkan kali ini harus dinaikkan sedikit. Kali ini pun. Wow, masih berusaha untuk datang bahkan Rara. Dengan covering is good. Luar biasa bahkan sana. Belum yang digunakan dengan baik. Fatalinya connect berusaha untuk dikabar dengan bagus. Oh, lihat perfect match-nya. Langsung ter-take down. Electro final blow. Dicar lagi bahkan dari seorang Kiyoba. Oh, masih dikejar dengan NI for NI. Amankan bahkan seorang Jeremy yang ter-take down bahkan kali ini pun. Di backup lagi, hilang Rara. Bahkan di sana amankan dengan killing spree. Wow, luar biasa. Lihat. Wah, gila objektif gamingnya keren banget di sini. Tim Pas Jol, pasukan Jol. Wow, ngeri banget. Pasda seperti pasukan Adinda harus lebih aware lagi karena inner turret dan outer turret sudah mulai hilang kali ini. Bahkan sudah mulai terpancar lagi. Lihat turtle-nya, belum dicolek-colek turtle kedua yang dari tadi. Wow, sudah mulai ditarik oleh seorang Sugar Daddy. Berusaha untuk menunggu momentum yang hilang. Wow, sudah mulai dipantau, hilang saja. Ter-take down di sana Rara dengan seorang Kiyoba. Bahkan sangat mesra, fatalinya connect. Iron Hook-nya bahkan dari kita lihat bagus terkena surprise attack. No, Tensanya ter-take down. Freeze, bahkan Purple dan Turtle diamankan dengan sempurna. Perfecto, bahkan kali ini seorang Naga. Wow. Masih menunggu momentum yang ada, kita lihat Eggy pun satu kocek-kocek dengan Valkyrie-nya masih disimpan. Bahkan kali ini, oh, gunakan saja Valkyrie Descent. Satu kembali lagi. Oh my god, bukan by one situation. Dan kali ini Eggy, oh my god, masih berani banget. Lihat, dipantau lagi. Dinaikkan lagi kameranya, berusaha untuk diamankan bahkan kali ini. Wow, benar-benar bahaya. Oh my god, sudah mulai dipantau. Hilangkan saja bahkan, perfect pace. Menunggu lagi seorang Super Daddy. Satu backup kali ini, momentum yang ada sudah mulai di cover. Kali ini pun benar-benar luar biasa. Diincar kembali lagi, backupers yang sangat cantik. Bahkan menunggu momentum yang kali ini masih berusaha untuk menunggu momentum. Dan terlihat saja, wow, benar-benar luar biasa. Bahkan covering is good. Kalau papa lihat di sini, wah, bagus banget raranya. Bahkan sudah mulai diincar lagi. Benar-benar luar biasa momentum yang sudah digunakan. Oh my god, sangat-sangat riskan. Bahkan kali ini momentum di sana Jung sudah mulai di backup luar biasa. Momentum yang ada bahkan sana seorang F7 sudah mulai dilakukan beberapa pergerakan yang masih cantik. Dan kali ini Kiyoba pun harus reset lagi.
Dan item kedua tim di menit yang ke-8. Oh my god, sudah dikejar. Egy-nya di sana sendirian. Egy masih berani by one. Lihat, Egy dengan Valkyrie desainnya masih berani banget. Memang beda yang lain. Egy, wow, lihat bahkan datang saja di sana, kita lihat digunakan saja di malam damage dari temannya. Oh, lihat bahkan sudah mulai masuk di covering, sudah mulai terbaca bahkan di sana tertahan efek. Dilakukan kembali lagi di sana crossbow. Oh my god, heavy crossbow. Dicar lagi, bahkan seorang super ready. Menunggu lagi momentum, pancar dari seorang di sana benar-benar luar biasa dari seorang Rezie. Wow, bukan Genji. Diamankan pula perkabarakan yang sangat cantik. Dan kali ini pun Aizen dilihat dari seorang Tenza. Bang aja dengan Echo Fan Beat. Oh, setelah ucernya. Wah, bagus banget. Ini namanya Gocek Gaming in World, seorang Rara. Oh, John Ross pun di Gocek, tapi sayang basic attack masih connect. Tapi dicar, benar-benar bahaya sekali berubah momentum. Suruh ini diamankan, bahkan kali benar-benar cari seorang Super Daddy. Perfect match-nya. Oh, masih bisa. Immune, luar biasa bahkan di sana. Naga Rebosi, sudah datang kembali lagi. Dari seorang, bahaya sekali makan Munsar TX7. Suruh ini kabar namanya, baikkan kembali lagi dicar, kembali lagi lakukan saya pergerakan pun terbaca dengan luar biasa. Iron Dog-nya connect, hilang seorang Super Daddy. Electro Mano Blow, bersatu diamankan bahkan Petrify, tidak cukup. Geronimo harus take down again and again. Wow, sendirian, lihat, masih ada Valkyrie Descent. Oh my god, Egy versus everybody. Ini bukan meta season 1. Gak bisa kamu, oh my god versus everybody. Oh my god. Wah, bahaya banget, gak kayak dulu loh. Dulu mungkin bisa versus everybody, tapi kalau kayak ini gak bisa kayak begitu, Egy. Wow, team fight is penting. It's really, really penting. Wow. Bahkan Ivo dan Naomi. Nah, ketemuan tapi tidak jadian. Oh, miss. Lihat di depan mata, miss. Tapi jauh-jauh kena. Oh my god, perfect match kan? Tidak, disimpan lagi. Ini enak banget sih. Karena seorang Sugar Daddy gak ada counter digi. Gak ada pula Purify Gaming. Ini Fatalink bisa langsung dapat beberapa hero. Mungkin satu team bahkan. Wow. Terlebih dipantau, poin kill tidak berbeda jauh. Bahkan, berbahaya kembali lagi. Pah, semangat banget. Iya nih, semangat banget nih Joel. Ya Allah, kalau ada yang VIP mah. Kalau nggak ada yang VIP, melempem Joel. Sudah mulai diincar kembali. Momentum. VIP penyemangatku. Aku nemu aura apa-apa berguna. Wah, iya kah? Masya Allah, ini rambutnya diikat Joel. Kata si mama, cobain katanya diikat biar kayak hium-hium opa-opa katanya. Diikat rambutnya. Wow, sudah mulai dicar lagi. Dibalikan keadaan oleh seorang pasan. Oh my god. Pasukan Adinda sudah mulai kembali lagi, tapi lihat dikabarkan bagus. Incar saja. Oh, Aungan Gaming lakukan oleh seorang Egy pun harus takedown. Dan Lordnya akan kembali lagi. Luar biasa, opa-opa. Kenapa gak mau hium? Astagfirullahaladzim. Papa mau hium, kamu panggil opa. Astagfirullah. Tapi di kamar, Electro Mind Blow diincar kembali lagi di backup. Tapi lihat, Kiyopa masih berani versus everybody, tapi Fatalink blunder. Kiyopa, dia cut down. Bahkan di sini sudah mulai. Kiyopa malah blunder. Oh, blunder. Fatalink, Sugar Daddy. Oh my god, kembali lagi. Backup saja, itu ada iklan sedikit dari itu ya. Bukan gitu, Masinis Junior. Oh, lihat, Iron Hook tidak bisa mampu dengan immune-nya dari Perfect Match. Tapi lihat, kembali lagi, lakukan saja F7. Benar-benar seorang F7. Wow, emoji, sangat bahaya. Bukan emoji, tapi kita kembali lagi di backup. Dan lakukan beberapa pergerakan, masih connect. Dan di sana slaughter-nya bagus banget. Lihat dari seorang di Nicol, seorang Rara. Benar-benar dia sedang menganut, oh my god, ajaran dari seorang Sans. Benar-benar keluar Gusion di M series, pakai langsung Gusion semua. Di rank Gusion, di custom Gusion. Connect lagi. Luar biasa, di cover lagi, menunggu momentum yang ada. Dan kali ini harus reset. Oh my god, Lordnya sudah mulai dipantau, tapi sekarang dipanggil, dipancing lagi. Iya, dipukul Naomi. Naomi di mid auto dipukul sama Lord, tapi dipanggil saja. Di reset. Lihat Naominya, bahkan Geronimo salah jalan. Geronimo nggak bisa tonton Geronimo mah. Tapi lihat Fatalink dua orang connect, dapat memori. Ya ampun, masih dikontak dengan Toros. Wah, bagus banget. Jungnya
trigger Teta. Datang saja kembali lagi di wake up. Keempat orang, bahkan sana sudah mulai kembali lagi. Lakukan saja di sana, namanya Black Dragon Bomb. Sudah mulai dilakukan. Tapi terus, Iron Demonic, Phantom Edge Abuja digunakan kembali di backup. Sudah mulai menunggu momentum yang ada, kita lihat saja dari kabar yang baik. Tapi lakukan saja pergerakan yang sangat luar biasa. Bahkan kali ini, Opa Caling lagi dengan Flicker. Satu paket dengan, oh my god, Slaughter. Luar biasa dari tim pasukan Joel. Wow. Di menit ke-13, pasukan Joel mendominasi bahkan di sini item pick yang sudah dimiliki. Wow, harus take down. Benar-benar Rara pun lihat. Dia sudah mengamankan Genius One dengan Arcane Boots. Dan bahkan dia bikin, oh my god. Defense claim sudah dikantongi. Wah, dengan Glowing One sih ini benar-benar efek burn-nya sakit banget ya. Burn bakal terbakar-bakar api cemburu sih. Dan harus respect ya. Gak ada yang bikin, bahkan lihat dari timnya pasukan Adinda tidak ada yang membuat satu pun di sana. Wow, item given dengan defense mage hanya Athena yang dia bikin. Enggak ada yang bikin ini loh, Radiant Armor. Lo. Padaling dikonekkan saja di char. Kembali lagi tapi Naomi masih bisa, tapi sayang Naomi terdegel dengan tornapan memori. Hilangkan kembali lagi, ini kebetulan yang sangat bagus. Hilangnya Naomi ini nafas segar untuk tim dari pasukan Joel. Tapi ini kerugian untuk pasukan Adinda. Dia lagi menemukan backup yang sangat luar biasa dari kabar yang bagus. Tapi dia saja pergerakan mulai yang sangat kembali lagi. Namun yang saja terjadi dengan terdekat dengan Marvel Up. Sudah mulai di backup. Dan kali ini Phantom Edge bisa digunakan dengan baik. Lakukan saja beberapa pergerakan yang sangat bagus. Dan nampaknya masih menunggu momentum. Harus mundur dari pasukan Adinda. Wow. Ini akan menjadi satu momentum batalinya ada ready. Ya ampun, seorang di sana harus take down. Resiziko Stel Royle. Wow, harus take down. Bahkan di sana, wah, Kiyoba salah tempat. Raranya diambus sebelah kanan, bukan di kiri. What the play with Rara. Masih bisa reset lagi tim pasukan Adinda. Tidak mau dipulangkan di detik ke-15 menitnya. Wow. Bang Info ngantemi Talia. Ngantemi itu apa? Gak lihat tuh auranya keluar. Wih, kata Shiva katanya. Om makan om boleh. Ih, malam-malam makan. Ini perutnya gendut ntar kata Jenny juga. Sudah mulai dipantau saja kembali lagi. Diamankan di backup. Tapi kali ini nyampe jam 3 aja ya. Udah ya, jam 3 ya. Jangan lebih-lebih dah. Ini hari Kamis, enggak. Papa mau dinner sama si Mama. Iya, jam 3. Iya, dinner. Bahasanya biar keren, dinner. Aduh, Fatalingnya enggak bisa dihindari. All in kepada dua orang. Lihat, harus mundur bahkan seorang F7. Harus tertekan dan tidak sempat Black Dragon Bomb. Tapi Tensa kembali lagi mundur. Wow, bahkan di sana. Di all in. Oh my god, lihat sakit banget berusaha untuk mereka kembali lagi. Oh my god, apakah di sini akan menunggu momentum yang ada tidak lihat dan kabar kembali lagi akan dikali-kali dari seorang Sugar Daddy. Oh my god, kali ini. Wow. Getaran-getaran yang ada. Wow, bahaya banget. Itu ternyata dari HP. Getaran-getaran itu tuh bukan dari roomnya ya. Dari HP Papa. Papa kalau main ya. Kalian kan yang udah lama sih. Ataupun yang udah dari kemarin-kemarin ngeliat Papa main sih. Kalian pasti udah gak asing kalau HP Papa. Teori getar-getar HP. Itu sebenarnya bukan getar-getar HP sayang. Bukan dari Papa. Tapi emang HP-nya yang error ya. HP-nya error jadi ada getar-getar ya. Getar-getar cinta. Iya. Serius. Bener ya. Sudah mulai dipantau lagi luar biasa. Kapan bang duet prank? Boleh, ayo dong Joel. Kapan Joel? Katanya Joel ini belum ada minat ngereng lagi. Makanya papa nungguin nih kata-kata Joel nih. Oke, Joel udah bilang reng. Apakah Joel akan mau ngereng? Yo, boleh Joel, gaskeun. Papa kalau lagi sepi banget Joel, baru ngereng. Aku mid, kamu Hilda. Boleh, gaskeun. Hilda papa nih, benar-benar nih, senggol dong. Dicar lagi, bisa diamankan. Padalingnya, ya ampun, ngapok angin. Ngangkat angin, malu banget ya. Allah. Recall hanya jadi alasan. LRG pun menjadi satu pelampiasan. Wow. Bahkan dipantau lagi. Sudah mulai di backup. Kembali lagi, berusaha untuk clear to the way. Clear to the Lord. Yang sudah dipantapkan saja, hilang kembali lagi di backup. Dan harus mundur lagi. Boleh. Dipantau, sudah mulai datang. Jung, kita melakukan berarti kenali lagi pergerakan.
Hilda Dark System. Yoi. Hilda Hyper gak sih? Apa mau air Hyper Estes? Tapi dia jahat. Menunggu lagi kelas. Wow. Berbahaya menunggu momentum yang ada. Kita nih. Iron Hook-nya gak konek. Dipantau lagi. Wow. Luar biasa. Momentum yang ada bahkan di sini berusaha untuk melakukan beberapa pergerakan yang masih terpantau dengan pastinya. Masih terbaca. Oh my god, kali ini. Oh, sudah mulai serap. Tapi Giova, pacalinya kena dua orang. Di all in Electromite and low. Hilangkan F-Diamond lagi dan lagi. Selalu jadi korban utama, tapi lihat saja seorang. Cicide. Oh my god, Reggie. Serole, Art Attack Down. Bahkan di sana dibalikan saja keadaan oleh seorang Giova dengan Heavy Crossbow. 2 lawan 2 kali ini. Oh my god, 2x2 situation. Akan dimamankan sah. Tapi lihat, Tensai masih still strong. Tapi lihat dari seorang Raranya. Raranya masih berusaha untuk mendapatkan semuanya. Tapi kalau kita pantau top lane-nya, waduh, sudah mulai terlihat. Tapi bottom lane sudah masuk satu wave minion. Wow, ini sih bahaya banget. Sudah dipukul lagi. Waduh, dipukul lagi. Waduh, turret-nya. Wah, bagus akhirnya. Di-clear lagi. Masih kedua tim, 32 berbanding 29. Tipis banget. Point kill-nya tipis berbanding 3 saja. Padahal kalau kita lihat God Leading pun sudah mulai 60.000 berbanding 59.000, tipis lagi. Ini sih masih sama-sama kuat ya. Ini udah kalau kayak gini, udah menit 19, udah OTW 20, tinggal nunggu momentum. Karena satu orang blunder, dimanfaatkan blundernya dan snowball dengan baik. Wow, itu sih. Udah benar-benar efek snowball ya. Kalian tahu efek snowball semakin besar dan itu akan menjadi buah semalakama untuk tim yang mendominasi. Tapi lihat, incar lagi Electro Fire Mage. Lihat, oh Tenta tetap pancing satu momentum, tapi mid lane-nya lihat. Aduh, hancur dong motor tarot. Ya ampun, base tarotnya hilang. Wah, ini kesempatan bagus, 32 masih memandang. Bahkan backup Fatalink. Oh my god, bagus banget. Hilangkan di sini, kembali lagi lore-nya. Tanpa cicilan, tanpa anggunan, kontes pun tidak jadi. Mantau lagi lihat, seorang Rara. Aduh, Raranya kena Tondros. Oh my god. Oh, diincar lagi. Kenarkan Iron Hook. Blodian, ini kesempatan bagus. Fatalik bisa kena 4 orang. Ah, sayang sekali. Oh my god. Sudah mulai tertinggal 1 orang, padahal Lordnya baru muncul. Ini akan menjadi satu kebiasaan yang kurang bagus. Wow, ini kebiasaan yang kurang bagus. No. Oh, Iron Hook-nya connect bahkan di sini. Di backup saja Naomi. Bagus banget, tapi lihat Jung. Amankan satu point kill. Ini akan menjadi pertukaran yang sangat bagus, yang sangat adil. Lord yang sudah lihat XP-nya 27.000. Wow. Ini XP-nya udah bukan kaleng-kaleng, apalagi kaleng roaming. Incar lagi, top lane sudah jalan. Electro Mind Blow sudah mulai terlihat. Apa yang terjadi? Bersatu lebih dekat saja dengan rakyat. Sudah mulai dipantau lagi-lagi. Wow, di backup benar-benar luar biasa. Bahkan sedikit lagi kabar. Oh my god, salah kamera ASF. Dipantau lagi. Diamankan dan hilang saja. Maaf, kamera ASF tadi. Wow. Perangko bengkel. Donega Bang Doni.